Kalau tanya ambo, ambo akan bagi tahu ambo tidak ajak adik kakak lawan Islam. Dan penceramah kita tadi pun Hanahyuh dia kata dia tidak anti Islam. Ambo ajak adik kakak berpegang pada Al-Quran. Kalau kita berpegang pada Al-Quran, Allah Taala juga sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat kasih sayang Allah, kesian belah Allah semasa atas dunia ni, bukan hanya untuk orang Islam saja. Untuk orang Islam, untuk orang bukan Islam, bahkan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Amma tidak ajak adik kakak guna kekerasan. Amma ajak adik kakak junjung harapan. Segala manifesto yang ada untuk Malaysia yang sejahtera insya-Allah yang akan dipimpin oleh Pakatan Harapan, itu yang kita nak. Jadi amma ajak adik kakak junjung harapan. Amma tidak ajak adik kakak pergi senapan. Amma ajak adik kakak pergi kalah. Amma tidak ajak adik kakak pakah orang. Amma ajak adik kakak pakah Pakatan Harapan.